Ahmad Dhani belum lama ini mengatakan bahwa mantan vokalis Dewa 19, Once Michael, memiliki bayaran mahal sebagai seorang penyanyi. Atas alasan tersebut, membuat Once tidak ikut dalam rangkaian tur konser Dewa 19 ke depannya. Once Michael sendiri menanggapi hal tersebut. Pemilik nama lengkap Elvonda Michael ini membantah terkait pernyataan Ahmad Dhani. Kemudian Once menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keinginan untuk menjadi penyanyi yang memiliki bayaran termahal. Keinginannya saat ini hanya mau suaranya dapat dinikmati para penggemar. Kemudian Once Michael buka-bukaan terkait bayarannya dalam konser Dewa 19 di Jakarta International Stadium beberapa waktu lalu. Dengan 70.000 penonton, Once hanya mendapat bayaran 2 kali lipat dari harga yang telah ditetapkan manajemen. Tidak hanya itu, Once Michael bahkan tidak mengambil sedikit pun royalti dari apa yang telah ia persembahkan untuk Dewa 19. Begitupun terkait hengkangnya sebagai seorang vokalis.